Okay guys, selamat datang ke YouTube channel Teko. Assalamualaikum. So terbaru, Oppo lancarkan satu lagi phone mid-range. Kali ini bawah RM1,000 harga berpatutan, iaitu Oppo A77s. Dan telefon ni actually sangat menarik. Dia ada bawa beberapa feature-feature yang selalunya ada pada phone Oppo lebih RM1,000. Dia letakkan pada telefon ni lah harga bawah RM1,000. Jadi jomlah kita review tengok apa yang best pada Oppo A77s. Let's go. Okay, ini kotak Oppo A77s. Kita nak tengok dalam dia ada apa. Macam biasa, kita akan dapat dokumen, ada simpin tool, dapat casing Luxina putih ni. Dan untuk bahagian bawah, macam biasa jugalah, ada kabel USB Type-C dan juga ada charger SuperVOOC. Okay, ini dia Oppo A77s. Design dia memang superb. Sama macam phone Oppo yang lebih mahal, telefon ni juga dia gunakan rekaan Oppo Glow. So kalau kau tengok back panel belakang telefon ni, kalau gerak-gerak akan nampaklah glow pelangi kuning purple, memang cun gila. Dan telefon ni dia ada dua pilihan warna, biru dan hitam. Yang aku guna ni adalah warna biru lah, warna biru sky blue. Okey, kita boleh tengok yang Oppo A77s ni datang dengan reka bentuk yang lebih flat. Rangka dan back panel dia rata, diikutlah design yang trendy pada zaman sekarang ni kan. Dan phone ni juga boleh kata agak nipis, hanya 7.9mm sahaja. Dan satu lagi yang best pasal telefon ni adalah dia support IP54, kalis air dan habuk. So kalau kena hujan ke, masuk pasir ke, masih lagi boleh survive. Okey, satu kelebihan yang ada pada Oppo A77s ni adalah datang dengan fast charging SuperVOOC 33W. Usually Oppo akan letakkan fast charging 33W ni pada phone yang RM1,000 lebih, tapi sekarang phone harga bawah RM1,000 dah bagi fast charging SuperVOOC 33W. Dan fast charging yang laju ni digabungkan dengan bateri 5000mAh. Bateri 5000mAh ni macam biasalah, korang pun tahu dapat tahan lebih daripada 1 hari. Dan bila digabungkan dengan chipset yang power efficient, jangka hayat telefon ni boleh cecah 2 hari penggunaan. Dan kalau korang nak play YouTube tu non-stop, boleh cecah sampai 18 jam. Mantap. Ok, untuk charge bateri penuh 5000mAh ni, SuperVOOC 33W ni dia perlukan dalam 1 jam 20 minit. Bagi aku cukup laju lah, lagi-lagi untuk phone bawah RM1,000. Ok, sekarang nak sentuh pasal dia punya performance, RAM dia. RAM dia actually agak besar, 8GB. So untuk korang multitasking rasa sangat selesa. Plus dia ada RAM expansion 5GB, total 13GB. So memang cukup besar lah. Dan storan pun besar, 128GB. Dan ada tambahan SD card kalau korang nak, sampai 1TB. Ok, memory yang besar-besar ni digabungkan dengan chipset Snapdragon 680. Chipset ni actually quite famous lah untuk phone harga bawah RM1,000. Banyak gila telefon guna sebab yang pertama dia agak power efficient 6nm, dan yang kedua performance dia actually quite nice lah, quite mantap juga untuk kegunaan harian yang sederhana. So kalau korang setakat nak layan media sosial, nak WhatsApp, main game sikit-sikit tu, chipset ni memang cukup okey. Alright, sekarang nak sentuh pasal dia punya kamera. Bahagian belakang ni ada dua kamera. Kamera utama 50MP dan depth sensor 2MP. Bahagian depan ada satu kamera selfie 8MP. Ini hasil-hasil gambar dia, actually quite solid. Aku perasan yang gambar dia sentiasa cerah, jelas dengan warna yang cukup cantik. Korang boleh tengok untuk gambar yang lebih luas, dia masih kekalkan details yang banyak sebabkan kamera 50MP dia. Dan seperti Oppo Reno Pen series, telefon ni juga dia ada ciri bokeh flare portrait pada kamera belakang dia. Jadi korang boleh tengok lah, hasil dia memang next level dengan bola-bola bokeh yang memang cantik. Dan untuk gambar selfie dia, walaupun 8MP saja, tapi details dia masih lagi elok. HDR selfie dia dapat jaga exposure dengan bagus. Dan potongan bokeh pada portrait selfie pun cukup okey. Dan bercakap pasal video pula, Oppo A77s ni dia boleh rekod video sampai 1080p 30fps. Dan ini adalah sampel video dia. Sekarang kita sentuh pada bahagian depan pula. Oppo A77s ni gunakan skrin 6.56 inci LCD resolution HD+. Tapi yang lebih menarik, dia support refresh 90Hz dan color increase dia agak mantap. 100% DCI-P3 gamut, 100% sRGB. So kalau korang tengok movie tu, warna dia memang cukup tepat dan cukup cantik lah. Dan dari segi kecerahan, screen brightness telefon ni sampai 600 nits. Jadi memang masih lagi jelas bila guna bawah cahaya matahari.
Okay, kalau korang jenis yang selalu tengok movie, TV series kat telefon, korang aku suka lah telefon ni sebab yang pertama, dia ada dual stereo speaker. So, bila tengok movie dengan melintang tu, bunyi lebih seimbang lah. Kanan ada, kiri ada. Dan dari segi kualiti bunyi dia cukup jelas, cukup kuat. Dan kalau rasa tak cukup kuat tu, dia ada ultra volume mode sampai 200% untuk jelaskan lagi lah kalau rasa macam tak kuat tu kan. Dan yang kedua, telefon ni dia support Wavine L1. Bermaksud kalau tengok Netflix tu, dia support sampai resolusi HD. Ok, untuk benda-benda lain, telefon ni datang dengan sensor cap jari atas butang kuasa untuk korang unlock phone. Sangat pantas. Dan telefon ni juga digunakan operating system ColorOS 12.1 atas Android 12. Seperti yang korang tahulah, ColorOS ni dia lebih macam user friendly, dia lebih macam seronok nak guna sebab lebih colourful dan banyak customization korang boleh buat pada software ni. Ok, itu sahaja video untuk telefon mid-range bawah RM1,000 yang terbaru dari jenama Oppo, Oppo A77s. Harga dia RM999 untuk 8GB RAM dan 128GB storage. So, dengan harga tu, korang akan dapat sebuah telefon yang cantik dengan fast charging yang laju, bateri besar, RAM pun besar 8GB plus RAM expansion 5GB dan juga dia ada dual stereo speaker untuk korang layan movie dengan lebih sedap. Dan kalau korang beli telefon ni, korang berpeluang untuk dapat hadiah percuma beauty kit dari jenama YOU yang berharga RM99. Dan by the way, sekali dengan Oppo A77s ni, Oppo juga lancarkan jam tangan Oppo Band 2. Design dia lawa, screen dia besar, dan bateri dia tahan sampai 2 minggu. Yang ni korang boleh tengoklah review nanti dekat Teku Extra. Ok, itu sahaja video untuk kali ini. Like video ni kalau korang suka, subscribe to channel Teku. Dan jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye.